Marilah kita sholat bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara yang kita sedangkan pada pagi yang ini mendapatkan ridho dan barokah tanpa hambatan satu apapun. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termohon kehadiratmu ya Allah. Maaflah kami ya Allah. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baikpun yang masih hidup atau yang sudah tiada. Dan pemimpin-pemimpin sebelum kami ya Allah. Dan juga jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin. Doa-Mu ya Allah. Semua berikan kekuatan lahir batin, kesehatan, keselamatan dunia sampai akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melaksanakan atau mengikuti acara hari ulang tahun IIPK Bank Sumsel untuk Minal yang ke-20. Semoga kiranya mohon kehadiratmu ya Allah, berilah kekuatan kami ya Allah, dan mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Maafkan ya Allah. Bersama yaitu sambutan ketua IIPK Bank Sumsel Babel dan pimpinan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau, yang saya hormati Ketua BOW Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, yang saya hormati tim berkembang sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan masuk top 9 kalau tidak salah peringkat kedua di inovasi bidang kesehatan tingkat provinsi Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih
atas apresiasi dari ibu-ibu di PK Cabang Kota Lubuk. Protokol kesehatan salah satunya adalah rajin cuci tangan. Dan berikut ini adalah merupakan bagian dari inovasi dari Puskesmas Babah dan juga kerjasama dengan Sekolah Ilmu Umi untuk mempersembahkan kepada kita semuanya. Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 yang mampu meraih predikat sebagai top 6 di kompetisi inovasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan bertemakan tentang COVID-19 yang berjudul bersama melawan COVID-19 yang terdiri dari unsur 27 orang, 10 perempuan, 17 laki-laki, OTG 20 orang, 13 perempuan, 7 laki-laki, ODP 1 orang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burang Gerakaya, Burang Gerakonek, mengimbau dan mengajak masyarakat selalu mendukung kegiatan Satgas Berlapan, terus semangat. Kami mendukung kegiatan Satgas Berlapan. Kami Bonggara Karya sangat senang adanya Satgas Berlapan. Nilai kami jadi lebih aman dan pajak jaga fungsional. Mengajak anibat depan sekat. Saya berkata dari Allah. Terima kasih dan berisik yang mendukung kegiatan Satgas Berlapan Covid-19. Yaitu Ibu Erna dan kami undang juga perwakilan dari PKK yaitu Ibu Sophia dan kami undang perwakilan dari RT yaitu Bapak Darwaji dan kami undang perwakilan dari LPM yaitu Bapak Safrudin dan kami undang pemangku adat yaitu Bapak Sutarjo. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan sebagai bentuk cinta kasih kita di perayaan HUT IPK yaitu pemberian tumpeng mini kepada Satgas Berdelapan. Dan kami informasikan juga salah satunya yaitu tiga pilar yaitu ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Tentunya pastinya nanti bisa diinformasikan Ibu kepada Pak Dandim 0406 ya, bahwa di sini ada salah satu partisipasi tiga pilar secara nyata berbuat untuk seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan Pak habis ini dapat reward dari Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana IPK dari Bank Sumsel Babel yaitu Ibu Pike Pertani Syari untuk menyerahkan tumpeng ini. Kemudian juga saya undang yaitu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana. Yang gak tepuk tangan tadi saya doain jempolnya tambah 2. Silakan Ibu untuk dapat menyerahkan langsung. Silakan. Iya. Dilanjutkan dengan Ketua Persik Kartika Chandra Kirana, Ibu Eplisa Erminsa, kami persilakan Ibu. Iya kan? Inilah adalah momen penting kita sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di era pandemi dan cinta kasihnya. Silakan Ibu diteruskan kembali. Perwakilan dari Ketua GOW Kota Lubuk Linggau. Silakan Ibu. Thank you.
dan dilanjutkan dengan foto bersama, yaitu kepada silakan dicerahkan. Foto bersama dengan tiga pilar. Izin Bapak Ibu minta masker gitu ya. Nanti suaranya enggak pas kata Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, ada juga Ibu Tersikap Tika Chandra Kirana, Ibu Nipin Erwinsa, ya. Alhamdulillah juga hadir, beserta rombongan. Kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini tanpa halangan apapun kita bisa melaksanakan atau menghadiri acara dari HUT BIB yang ke-20 di Kelurahan Wirakarya yang sudah kita saksikan dari awal tadi yang cukup meriah, dan barangkali nggak apa-apa kita tepuk tangan yang cukup meriah atas kerjasamanya dengan Kecamatan Lubuknya. Selamat Linggau menyambut baik atas inovasi atau kegiatan atau baksos dari semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh IEP Bank Sumsel, dan puncaknya pada hari ini. Kami sudah sampaikan Ibu bahwa ini adalah puncak yang terakhir kan ya, karena ke depan nanti akan pisah gitu ya. Karena ada Muara Rupit, ada Muara Beti, jadi tiga tempat. Dan kita bersyukur hari ini tepatnya dapat meraih piagam penghargaan sebagai inovasi di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tentu sadar bahwa kesehatan sangatlah penting kita jaga. Tadi sudah disampaikan oleh adik-adik kita dari TK Umi ya, OSD mohon maaf ya, oh ya SD. Sekali lagi kepada IIP ya, cabang Babel ya, Bank Sumsel Babel beserta jajaran ya, pimpinan dan semuanya yang sudah mendukung, sudah melaksanakan bakti sosialnya, pengabdiannya khusus ya kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dan kelurahan Wirakarya ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Diiringi dengan tepuk tangan yang meriah, kita saksikan bersama-sama ini Lady Afrika. Honor ini terdiri dari pemeriksaan rutin seperti tensi, terus kemudian kimia darah, mulai dari kolesterol dan yang lainnya. Kepada hadirin Bapak tamu undangan yang berbahagia, kami persilakan melakukan pemeriksaan rutin yaitu kimia darah. Di dalam ya? Ya, ada kolesterol, terus ada gula darah dan juga ada yang lain-lainnya. Selain itu juga care corner ini menyediakan yaitu minuman herbal. Silakan itu diracik dengan sepenuh hati dengan bersama-sama yaitu dari Bapak dan Ibu semuanya, ada Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, terus kemudian ada Ketua IIPK. Pastikan bahwa semua yang hadir di sini ada bersinergi untuk mewujudkan kita tidak hanya cantik dan juga ganteng, tetapi